Aksi kocak dan keceriaan seorang Ayu Dewi rupanya tak hanya dilakukan di layar kaca saja. Dalam kehidupan sehari-hari pun Ayu Dewi kerap bertingkah laku konyol. Ayu tak hanya piawai menghibur bagi pemirsa di rumah, tapi ternyata ia juga menjadi penghibur bagi orang tua dan sekitarnya. Simak saja aksi Ayu bersama supir pribadinya yang dikenal selalu memasang wajah lempeng saat Ayu beraksi di mobil. Kali ini Ayu sengaja mewawancarai supirnya tersebut dan menanyakan apa sih yang menjadi impian Bapak Muhiman? Keceriaan di hadapan publik selalu ditampilkan oleh presenter kocak Ayu Dewi. Bukan hanya kepada penonton TV, tapi Ayu juga acap kali menjadi penghibur bagi keluarga, bahkan bagi orang di sekitarnya atau karyawannya, yaitu sang supir pribadi. Gara-gara Ayu Dewi sering mengunggah video jogetnya di mobil, sambil didampingi sang supir pribadi yang tetap menyupir tanpa ekspresi tertawa ataupun merasa terganggu, maka istri Regi Datau ini diminta penggemarnya di dunia maya untuk melakukan sesi tanya-jawab dengan Pak Supir. Dan ibu dua anak ini pun menyebarkan video buatannya tersebut di akun channel video pribadinya seperti berikut ini. Hai gengs, bawa istri. Channel YouTube Mrs. Ayu Dewi. Hari ini kita akan menjawab tantangan para netizen yang terhormat dan terumpi tentang apa? Tentang Bapak yang duduk di sini. Kenapa Bapak ini kayaknya diam aja, nggak pernah berespon atas tingkah laku daku yang di sebelahnya, yang nyeleneh, yang ketimpring. Kita akan kupas dan kita akan bongkar apakah saraf responnya masih aman nempel di tubuhnya atau sudah copot sewaktu lahir. Kita akan jawab. Nah, tapi sekarang ini beda gitu. Jadi sekarang aku mau kasih surprise. Jadi nggak biasa aja bentukannya. Jadi nanti aku turun dan aku minta dia jemput. Begitu dia jemput, aku akan berubah menjadi Mbakku. Ayu Dewi pun akhirnya memulai aksi kocaknya mewawancarai Pak Supir yang bernama Mufiman. Pak, sekarang kita mau nanya-nanya ya. Bapak dengar gak saya ngomong? Dengar. Karena banyak yang nanyain Bapak, jadi saya punya tugas buat nanya-nanya sama Bapak, oke? Ya Bu, siap. Ntar dulu, saya doa dulu ya. Kalau menurut Bapak, saya bagus nggak pakai kostumnya, Pak? Kurang cocok ini. Oh, kurang cocok? Ya, warnanya nggak pink soalnya. Warnanya nggak? Bapak tuh sebenarnya ada turunan desainer. Karena Bapak bilang nggak cocok, saya ganti demi Bapak. Dan juga demi kelengkapan hidup saya. Banyak yang nanya, kenapa kalau saya lagi joget-joget, Pak Muhim itu biasa aja? Apa yang Bapak rasain waktu itu? Rasanya ya gak deg-degan gitu. Oh, deg-degan, emang Bapak saya razia. Kenapa deg-degan? Ataukah Bapak takut konsentrasi hilang? Atau Bapak takut salah jalan gitu? Bapak salah jalan ya? Padahal jalannya cuma di situ-situ doang loh padahal ya. Setelah mendengar jawaban dari Pak Supir yang tetap punya ekspresi wajah datar, Ayu Dewi pun mengajak ngobrol soal kehidupan pribadi sang supir. Gantiin aja, kalau di maslahat. Dan lagi muka saya kelihatan, takutnya Bapak lupa lagi muka saya. Sekarang anaknya satu ya, Pak? Iya, baru satu. Bapak mimpinya apa sih, Pak, sebagai seorang ayah? Ya, mimpinya semoga anak-anak saya kelak jadi anak yang soleh-soleh. Amin, ya Allah. Dan yang berbakti juga pada orang tua, berguna bagi Nusa Bangsa. Supaya jangan seperti orang tuanya yang bodoh, nggak bisa, nggak pintar belajar. Ya, semoga anak-anak kelak jadi anak yang rajin belajar. Tapi enggak, Bapak juga udah menjadi pahlawan buat anak-anak ya. Rajin kerja, sampai beda kota, butuh menghidupi anak istri. Lumayan padat, kita langsung aja joget ya, Pak. Bapak kalau dengar lagu ini joget dong, Pak. Sekali-sekali orang kan pengen lihat, Pak, kalau Bapak joget gimana. Menyetir tapi jangan lengkap konsentrasi ya. Bisa, Pak?
bisa, bukan. Harus konsentrasi di setiap game. Seperti itulah niat Ayu Dewi menjadi seorang entertainer sejati yang mau menciptakan gelak tawa bagi orang-orang yang menontonnya.